Halo semuanya, Satrio Wijoyo di sini. Selamat datang di episode yang berbeda nanti. Ini hari ini hari yang spesial karena ketemu idola, wes. Waduh, jangan. Belum mandi nih. Om Andri. Suhunya suhu. Nah, ini saya ada di Bekasi. Ada di headquarter, wes. Headquarternya Beberes Garasi, kantor pusatnya ada di sini. Nah, ini kita lihat macam-macam jualannya dan orangnya itu ramah banget ya teman-teman ya. Jarang-jarang saya lihat orang berkarakter yang bisnis di sini. Nah, ini spill tadi mobilnya yang kita review. Anak buahnya. Ini bosnya ini. Bos saya ini. Saya ini orang kecil yang sok-sokan kenal ya. Mohon maaf ya, Om Andri ya. Nah, di sini kita lihat ada untuk yang freak sama sudah punya karakter di Suzuki Jimny pasti nggak asing dengan mesin ini. Ini adalah mesin 660 ya Om ya? Iya, betul. 660 turbo matic, jadi yang pengen kaki kirinya nggak pegel bisa. Obatnya ini ada berapa biji nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini mesin juga ini? Iya. 6. Ready stock, harganya cukup reasonable, nggak begitu nggak begitu standar lah. Bisa langsung hubungi Beberes Garasi e-store. Nah, ini yang matic ya, ini maticnya ternyata tidak seperti bayangan saya yang gede gitu, ternyata kecil juga, compact. Dan ini walaupun cc-nya 660 tapi powernya lebih besar ya. Ya, ya 75 ya. Enggak, 65. Kalau bawaannya R10 itu? R10 itu 40-an kan? 42 ya. Jadi hampir dua kali lipat. Istimewa. Soal harganya saya nggak bisa sebut karena rahasia dapur, nanti hubungi ini aja. Nah, di samping mesin-mesinnya itu kita lihat ada ban-ban juga yang ukurannya goib-goib teman-teman ya. Bannya tipis-tipis, jadi bagi teman-teman yang sudah paham akan perjimnian pasti kalian nggak asing dengan istilahnya itu job style ya teman-teman ya, atau part-part JDM. Nah, di Jepang sana itu bannya tipis-tipis, dan di sini ada juga bannya ready stock dari ban dan macam-macam, nanti kita lihat ada di depan, ada di dalam. Nah, yang aneh lagi nih, di sini jual paket untuk coil spring teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pengen upgrade buat jadi coil spring, nah itu bisa main-main ke sini. Harganya bisa diomongin aja, lengkap. Ada ininya, sama nanti kita lihat di sana ada mangkok-mangkok untuk dudukan coil springnya. Nah, apakah coil spring empuk? Saya sudah nyoba sendiri, diizinkan. Ini suatu hal yang cukup terhormat bagi saya. Wajen, bahasannya lebay. Nah, di coil spring nih, sama ininya nanti kita lihat ada di dalam, empuk banget jos. Nah, kita lihat nih ada ban-ban juga dijual, bannya tipis-tipis, job style. Ada airnya. Nah, ini saya pengen juga bannya itu. VF Goodrich 30x9 ring 15. Sambil nunggu masnya bukain bannya, kita cek di dalamnya ya teman-teman ya. Sini ada half cut atau bullhead atau apalah, sama sampingnya juga, sama kap mesinnya. Dan ini enggak kap mesin biasa, ini model yang jenong tengahnya. Tentunya reinforcement dari kapnya ini berbeda, sehingga kalau kapnya ditutup bakal punya bunyi-bunyi yang lebih berbeda, seperti yang saya tunjukkan di video tadi di atas ya. Di sini bisa diklik di sini. Nah, ini ada pintu belakang. Pintu
sini CA11, saya kurang paham, mohon koreksinya suhu-suhu kalau saya salah nyebut kodenya ya. Nah ini kita masuk dalamnya. Wah, iso rak mulih ini. Nah kita lihat ada bumper belakangnya di beda. Ini plastik, beda banget sama yang Jimny Katana. Dan obrolan mengenai apakah Jimny Katana itu seperti itu perlu diluruskan, karena selayaknya mobil itu adalah mobil yang bagus ya, mobil normal yang enak, yang kecil, yang ya nanti bakal saya ceritakan di episode berikutnya. Nah ini kita lihat lagi, di sini ada berbagai macam seperti stabilizer. Terus kita lihat di sampingnya, ini ada tongkat untuk kap mesin. Nah ini yang saya sebutkan tadi, di sini itu ada dudukan buat perubahan convert dari per daun jadi coil spring ya teman-teman ya. Goib-goib banget nih barang ini. Ada plastik untuk di bawah kap mesin itu, di bagian bawah, di bawahnya. Nah itulah, ini lengkap juga di sini. Wajib banget buat teman-teman yang senang Jimny untuk datang ke sini. Terus kita lihat lagi di dalamnya, itu ada jok belakang yang ada padapan, ada talang air di sana. Kita lihat itu talang air yang membuat angsang satenya jadi bolong tapi tidak bocor di sana. Macam-macam ya. Ini ada grill juga, nader talang air untuk kaca jendela, ban-ban. Kita lihat di sini, ini ada third brake lamp. Nanti kita bakal ke depan buat Om bisa jelasin juga. Dop-dop ada di sini, surga banget sini. Pelek, nader, CA11, basic. Wah ini ada sun visor, sun visornya ada yang hitam untuk Suzuki Sierra, macam-macam. Wah ini ada anu ya, anu apa, dudukan TV Samsung jatuh. Nah kita lihat di dalam ada perintilan-perintilan lucu teman-teman, lampu-lampu, ih daymaker ada di shopping juga. Wah mantep banget. Nanti kan lampu depannya kita LED ya, kita nggak 100% inilah, tapi kita agak sedikit gaduh-gaduh gitu nanti Jimny-nya, cuman tetap sesuai selera saya, sesuai karakter, dan sesuai benang merahnya yang ada. Ada yang namanya handbrake, tuas handbrake juga di dalam. Nader ini ada EPS untuk perubahan power steeringnya jadi elektrik. Ini tempat untuk plastik combination switch, steering column, lampu-lampu iode, nader EPS, pelek CA11, jok Recaro jaring, Recaro jaring guys. Ini ada spion, terus pelek-pelek, semuanya PCD 5x139,7. Nah grillnya ini macam-macam, ada grill impian juga CA71. Wah edan bagi teman-teman yang pengen. Oh ya sorry ya kalau saya agak deso dan agak tergopoh-gopoh, karena saya memang seneng otomotif, memang seneng Jimny, jadi wajar kalau saya ngomongnya agak sedikit lebay, disclaimer. Lanjut, mainan-mainan juga nggak tahu ini dijual apa enggak. Terus mohon maaf nih Om Andri, kita acak-acak rumahnya, kita acak-acak garasinya buat kita lihat-lihat. Ada setir juga, ini yang baru ya, yang CB apa itu, istimewa. Ke belakang tuas Matic sun visor
yang ada tulisan Jepangnya, ducting AC. Uits, sorry. Nah, terus kita lihat di belakangnya ada projekernya mungkin. Saya nggak begitu paham. Maaf kalau kurang sopan om. Nih, kita lihat nih macam-macam. Bisa bayar pakai kartu debit juga kayaknya nih om. Klinometer, nggak tahu ini bener apa enggak. Iya bener bro. Ini untuk Suzuki Sierra yang ininya apa besi ya, dashboard besi. Ini ada tongkat wiper. Terus kita lanjut. Ini apa? Panel AC. Sampai dalam-dalamnya ini perlu saya bongkar satu-satu ini, mumpung sampai sini. Nah, kita dalamnya lihat. Ini speaker yang antik itu yang di atas plafon. Ada juga di sini. Dashboard. The dashboard, headrest. Headrestnya agak beda. Terus kita lihat ada karet-karet tuh. Ada tutup ban yang seperti saya pasang dulu, videonya ada di sini. Terus kita lihat ada selain jok, karet-karet, macam-macam. Wah, ini trim-trim plastik-plastik, bro. Edan. Velg-velg. Wah, ini. Ini adalah suatu pintu, kaca pintu, kanvas pintu untuk JA11C atau yang di self belonging terhadap mobil itu lebih jos lagi. Ini ada velg two-piece. Edan. Edan. Rada lebay ya saya ya, tapi memang edan gitu loh. Ternyata ada ya orang yang kayak gini kerjaannya dan menginspirasi banyak orang gitu teman-teman. Agak lebay. Apa-apalah. Oke, mungkin gitu aja. Kita lanjut di bagian depan. Ada ban-bannya yang dijual juga. Oh, ini lampu untuk Caribbean. Wih. Jok apa nih? Knob. Wah, itu ada bagian atas dari grillnya, frame atasnya, sampai atas-atas juga. Ri. Per JA11. Ini ya, dia bentuknya mountingnya gini teman-teman, jadi agak beda mountingnya tuh. Dia ada busingnya lagi, ini yang bikin nyaman nih. Wah, ini velg-velg dan bannya. Ini ukurannya proper 175/80 ring 16, job style banget. Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oh, ini beda velg. Pasti ada pasangannya di sini. Jadi begitu, bukan begitu mas? Ya. Mas siapa namanya mas? Hendri. Mas Hendri, salaman dulu mas. Oke, Mas Hendri. Udah lama mas di sini mas? Lama sih, hampir 2 tahun. Pak siapa? Pak Andri, Om Andri, sudah berapa lama main di sini? Lama sih, 5 tahunan ada. 5 tahunan ya, lebih mungkin ya. Nanti kita bakal sesi ngobrol dengan Om Andri. Wih, ini ada juga roof rack SKA ya ini ya. Aluminium. Ngeri. Banyak barang-barang goib di sini. Jadi bagi teman-teman yang pengen, silahkan mungkin bisa kunjungi Instagramnya, ada di sini. Dan pastinya orangnya ramah banget, enak diajak ngobrol dan juga paham. Jadi nggak sembarang kita modifikasi, nggak sembarang kita masang-masang part-part, tetapi ada seninya. Seperti itu teman-teman, kita lanjut nanti ngobrol sama Om Andri. Thank you.